Rio manual 2015. Kita tune up engine-nya, ruang bakar kepala piston kita bersihkan dengan cairan khusus carbon cleaner untuk membersihkan sisa kerak deposit kotoran hasil pembakaran. Throttle body kita copot cuci bersihkan, kemudian kita reset dan learning menggunakan alat scanner. Intake manifold kita copot cuci bersihkan, intake port kita bersihkan, intake valve kita bersihkan. Injektor, fuel rail kita copot cuci bersihkan. Saluran pembakaran, exhaust valve, exhaust port, exhaust katalit kita bersihkan jet cleaning dengan cairan khusus dari Jerman. Kita masukkan cairan engine cleaner ke dalam tangki bahan bakar untuk membersihkan saluran bahan bakar mulai dari tangki, pompa, filter, pipa-pipa, injektor, sampai ruang bakarnya. Bagian kaki-kaki kita lakukan pemeriksaan suspensi depan belakang, kita periksa armnya, tirotnya, stabilizernya kita periksa, secara khusus remnya ini kita bongkar, kita periksa kalipernya macet atau tidak, bocor atau tidak, silinder roda, tromol kita periksa, kampas rem, piringan kita periksa, kita bersihkan, kita setel dan kita lumasi. Minyak rem supaya tetap bersih, kita kuras minyaknya mulai dari tangki cadangan yang di atas, kita sedot vakum sampai habis. Yang di bawah 4 roda, kita sedot vakum sampai habis. Kemudian kita isi dengan minyak rem dan minyak kopling yang baru, selanjutnya di blading anginnya. Bagian interior AC kita lakukan perawatan. Yang pertama, filter AC-nya kotor, kita ganti dengan filter yang baru. Blower AC kita copot cuci bersihkan. Evaporator AC yang ada di dalam dashboard kita bersihkan tanpa pembongkaran dengan media khusus cairan evaporator cleaner. Selanjutnya dengan fluid vaporizer untuk menyegarkan, membersihkan ruangan AC kabin mobil. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu yang telah selalu setia mempercayakan mobilnya untuk dilakukan perawatan di FT Garage. Jangan lupa untuk perawatan-perawatan selanjutnya.